Allah, 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 Allah. Selalu orang bagi tahu kat saya, ah, Brother Fidaus yang berdakwah kepada dia, Brother Fidaus lah pergi follow up. Tapi kena faham, saya ni kalau dalam pasukan bola sepak, kira macam striker. Saya boleh, saya pandai menjaringkan gol. Takkan kamu nak letak Ronaldo yang hebat menjaringkan gol main dekat bahagian pertahanan? Rugi tak? Beli mahal-mahal, bagi dia main defend. Tak, dia main score goal, biar dia fokus. Ada orang main defend, betul ke tidak? Sama juga. Saya insyaAllah, saya tahu kemampuan saya, saya boleh bercakap, saya boleh convince orang untuk masuk Islam, insyaAllah. Tetapi follow up, biarlah orang lain yang ada kemampuan lain untuk follow up. Bila saya pergi Madinah, saya pergi Mesir, saya jumpa pelajar-pelajar Malaysia, kami buat program di sana, dijemput oleh kedutaan Malaysia. Kami bagi tahu, kalian ni belajar usuluddin, syariah, hadis, masya-Allah, hebat. Saya tak mampu belajar sampai tinggi macam kamu. Saya ni pendakwa biasa, saya ni frontliner. Saya harap balik nanti jangan sekadar duduk dekat pejabat tetapi turun ke lapangan. Sebab di Malaysia kita tak kekurangan asatizah. Kita ramai, pondok kita banyak, yang graduate setiap tahun dekat Universiti Islam ramai. Tapi kenapa masalah kita macam tak selesai? Sebab kita buka kitab, tutup kitab, buka kitab, tutup kitab, sama ada guru tu mati dulu ataupun kita mati dulu. Dia perlu ada pelaksanaan dekat bawahan. Kita sinergi, bukan kritik kan? Kita kena ada sinergi. Christian, pastor dia tak pandai tau. Yang pastor yang berkhutbah dalam dalam gereja dia tak pandai sangat tau. Yang pandai tu siapa? Missionari. Tapi missionary, dia tak bagi khutbah dalam gereja. Sebab missionary, missionary ni, dia jauh lebih pandai daripada pastor di gereja. Tapi dia tak buat kerja pastor. Pastor, dia jaga gereja. Missionary, dia keluar ajak orang masuk Kristian. Nampak tak sinergi mereka?